Oke, pecah suara lagi guys di situ guys. Aduh, Shiny ini oke juga nih guys. Wah, Shiny ini makin tua, makin mateng ya guys ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya dulu ya. Halo guys, balik lagi sama gue Febrian Surya. Dan hari ini gue mau nge-react nih salah satu grup dari SM juga. Ini adalah Shiny ya, yang Don't Call Me. Ini nih merupakan comeback mereka guys katanya ya. Jadi ini tuh mereka ini udah senior banget. Jadi keahlian dan kualitasnya itu tidak perlu diragukan lagi ya. Ini gue penasaran banget nih. Kata orang-orang sih ini unik ya Don't Call Me ini ya. Dan kalian juga pada request gue untuk coba nge-react lagu ini. Oke guys, sebentar gue mau baca sawer ya gue dulu seperti biasa ya. Ini ada dari Tyra, ditunggu ya, react Dio EXO for Life English version live in Japan or Tell Me What Is Love. Oke, gua note ya. Dari Yixing wife. Oh, ada istrinya Yixing. Ini Yixing gua enggak tahu siapa nih. Halo, terima kasih sudah react EXO dan terima kasih untuk ilmunya. Wah, sama-sama. Kalau boleh request next reaction Laylit, terima kasih sebelumnya. Oke, Laylit ini udah gua note juga sih. Adik kandung Canyol. Wadaw, ada saudaranya Canyol guys ya di sini ya. Halo Kak, thanks banyak-banyak dah udah react EXO, request live concert EXO dong Kak yang Diamond plus coming over plus run this plus drop dead plus apa lagi nih? Plus power. Thanks Kak. Oke, ini udah gua note semua ya teman-teman ya. Oke deh teman-teman, kalau gitu gua udah penasaran banget sama lagunya Shiny yang Don't Call Me ini gimana. Oke, langsung aja kita ke sarjana musik react, tapi kita intro dulu. Oke guys, depan kita nih udah ada Shiny Don't Call Me. Ini tuh yang nonton itu udah 29 juta ya. Dirilisnya nih masih fresh banget, Februari 22, 2021. Oke teman-teman yang belum nonton video fullnya, gue saranin untuk nonton fullnya dulu seperti biasa ya teman-teman ya. Karena gue akan banyak pause dan supaya tidak terjadi copyright juga ya teman-teman. Oke, teman-teman langsung aja kita dengerin musiknya di Sarjana Musik React. Oke, ini ada dia jalan dulu. Wah, kayak Michael Jackson guys ya. Oke. Lagi baca buku gitu guys. Nah, ini lagi ngapain nih dia nih? Lagi pegang kartu gitu guys. Oke, rambutnya guys, sedap. Rambutnya kayak apa ya? Kayak ada oke, oh, ini ya bulu burung gitu ya. Gue gedein dulu volume. Siap. Oh, oke. Oke, guys. Jadi dia tanpa intro guys ya, langsung nyanyi di bagian sini ya temanya. Don't call me, don't call me. Ini efeknya lumayan lucu nih. Oke. Nice. Guys, jadi mereka tuh unison Don't Call Me-nya dan dia nih ada efek nih di belakang ini. Gua enggak tahu nih kayak efek suara gesekan-gesekan gitu. Jing jing jing. Nah, itu gua enggak tahu tuh apa tuh. Pokoknya beda deh. Oke. Okay. Wah, nice banget ya guys lagunya guys. Ini kayak beatnya tuh rada laid back gitu ya. Laid back itu kayak di belakang gitu beatnya. Bum cek, ding gitu guys. Ding ta ding ta. Nah gitu guys. Laid back. Oke. Okay. Nice. Ada pecah suara di situ guys. Nah, di situ ya dipecah. Oke, okay. Tipis aja guys. Oh, di sini dibedain nih. Dan dia suara belakangnya tuh temanya tuh kayak bukan suara instrumen ya, kayak suara orang guys, kayak jeng 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 jeng. Itu kayak suara gitu tapi dikasih efek. Oh, right. Oke, sebentar kita kasih subtitle dulu guys, subtitle Indonesia biar kita bisa ngerti ya. Oh, dance-nya guys, itu gue suka banget tuh. Apa tuh ya? Nama dance-nya apa tuh ya? Alright. Itu yang depan siapa guys? Mantep banget dance-nya. Alright. Oke. Jadi di sini tuh dia cuman pakai one chord gitu doang ya. Deng 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 kayak gitu, kayak pakai mulut ya. Nice. Oke, kita stop dulu. Jadi mereka tuh juga pakai beat trap itu mereka pakai ya guys ya. Untuk hi-hat-nya yang lebih kert 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 lebih gitu mereka tuh pakai itu. Nice. Oh. Oke, pecah suara lagi guys di situ guys. Aduh, Shiny ini oke juga nih guys. Ini berapa orang ya? Kayaknya 4 orang ya guys ya ini, benar gak? Oh. Oh, ini apa? Penyebut Shy. Kayak gitu ya, mantep banget guys. Oh, oke. Okay. Kayak berbisik ya guys ya. Oke, okay, ini masih nge-rap gitu ya.
Oke. Oke, ini asik nih bagian sini nih. Bagian sini udah ada notasi lagunya, guys ya. Ah, kurang belakang. Bentar. Wait. Nah, di sini, guys. Ini bagian bridge harusnya nih. Oh, manis. Manis. Nice. Oke, dia pakai ini, guys ya. Pakai pad MIDI gitu ya. Jeng jeng kayak gitu. Isi kepalamu pasti cukup kacau. Oke. Balik lagi, guys, ke intro awal lah, guys ya. Ini sepertinya tema nih. Oke, nice. Kalau yang di depan tadi intronya mereka tidak ada shout, tapi mereka di sini ada shout ya. Ada shout-shout kayak ngomong gitu pas Don't Call Me. Nah, di situ, guys. Oke, sikat. Oke, trap-nya, guys. Oke. Bagian ini bagian reverse ya. Wah, megah juga nih, guys. Oke. Oke, keluar lagi suara ding-ding-dingnya itu, guys. Oh, chord-nya nih seperti biasa ya. Kalau SM ini suka begini ya. Di awalnya tuh minor, pas sampai di sini tuh dimayorin sama mereka. Jadi megah gitu. Nice. Oke, beda tema lagi. Oh, chord-nya. Nice. Minor lagi nih chord-nya nih. Terus di belakangnya tuh masih ada ya yang suara ding 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 ding, suara itu, guys. Oke. Oh, nice, guys. Penutupan ref pertama ya. Ada pecah suara mereka ya. Di sini. Ta-ta-ta-ta. All right. Ding 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 ding. Ding. Oke. Oke, siap. Ini keren banget, guys, yang rambut merah ini, guys. Ini siapa namanya, guys? Yang rambut merah, guys. Oh. Dance-nya dia powerful sekali, guys, ya. Nice. Oke, siap. Nice. Ini trap-nya itu kental banget ya, suara trap-nya ya. Per-tret-tret itu dapat tuh. Dan dia tuh dari tadi, dari awal sampai ke sini tuh, dia tuh mainnya lebih ke laid back ya. Di-ta, di-ta. Itu snare-nya tuh laid back ya. Nah, di sini nggak laid back. Di sini biasa. Oke. Gila. Dance-nya, guys. Asli deh, kayak moonwalk ke depan gitu ya. Nggak tahu gue namanya. Nah, kakinya tuh. Michael Jackson banget tuh, guys. Oke. Wah, ini suara yang ini, guys. Menurut gue suara vokalnya dia ciri khas banget ya suara dia ya. Bisa gue bedain di telinga gue. Alright. Oke, dan dia di sini tuh kayak pakai hit gitu ya. Pas dia ngomong don't call, pas ngomong don't call kayak ada yang dipukul, bam bam, kayak gitu ya. Dikasih hit tuh. Don't call. Nah, di situ, guys, kayak pukul tom gitu. Oke, balik lagi ke ref, guys. Oke. Oh, nice. Dance-nya sedap sekali, guys. Alright. Gila, guys. Wah, Shine ini makin tua makin mateng ya, guys ya. Jadi nggak makin turun, makin mateng loh dia loh. Nah, ini nih ciri khas banget nih suara ini menurut gue ya. Rada gimana ya suaranya? Susah juga gue ngomongnya. Tinggi, guys, ya suara dia, guys, ternyata. Na 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 na. Oh ya. Di belakangnya juga masih ada tuh. Ding 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 ding. Oke. Nah, ini nih kalau SM nih bikin musik tuh begini, guys ya. Di bagian bridge ini pasti rada beda nih, pasti beda. Vibe-nya tuh beda. Oke. Ini dia kayak pakai topi apa sih? Kayak pakai topi kapten gitu, guys ya. Ini siapa nih namanya, guys? Yang pakai kayak pakai topi baret gitu, guys. Baret atau beret? Oke, dia pakai suara sinematik, guys ya. Sinematik kayak tenggelam gitu, buam gitu, guys. Wah, delay-nya lumayan gede tuh, guys. Ting 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 ting. Delay vokalnya. Oke, nice. Ini keren banget, guys. Bagian sini. Keluar dari mata. For the next call. Your number disconnect, guys, katanya ya.
down ke Oke, siap. Di sini rada beda, rada dikasih half time gitu ya beatnya. Half time abis itu rada creepy gitu. Dibikin begitu. Wah, piano belakangnya ornamennya. Oke, gue kasih tau dulu, ini pianonya tuh yang ting 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 ting. Nah, itu tuh dia ada pakai harmonic minor, guys ya. Harmonic minor sama pakai chromatic scale juga. Jadi diminis. Jadi diminis, guys, chord-nya. Jadi serem gitu, guys. Dan ada yang ngomong, guys, ya, di belakang ya. Ngomong apa itu yang rendah-rendah gitu suaranya. Kayak bisik-bisik. Tidak ada next time in your life. Sekarang cintamu bukanlah aku. Oh, mungkin ini ceritanya tentang gini ya. Lagunya ya. Dia tuh gak mau ditelepon lagi gitu loh. Don't call me kan katanya kan. Tolong hapus dan lupakan aku, tolong. Aku tidak mengenalmu. Alright. Aduh. Ini endingnya juga rada ngegantung tapi enak guys ya. Unik nih endingnya ini. Oh, endingnya itu dipecah gak suaranya. Don't call me. Tapi don-nya kok ada suara, ada tulisan 7 ya. Bentar. Nah, ini 7 maksudnya apa nih? Don't call me. Gua gak ngerti maksudnya apa. Ini 7 kan ya harusnya. Shiny. Siap. Oke, Basglad SM Entertainment lagi. Luar biasa guys. Kita tepuk tangan dulu untuk abang-abang kita di Shiny guys ya. Oke, gua mau cari thumbnail dulu guys. Yang keren guys. Nah, ini guys keren ya. Oke guys, Shiny Don't Call Me. Ini nih yang menjadi highlight gue ya guys ya. Yang paling besar itu adalah di beatnya. Jadi dari awal sampai akhir itu tuh dia beatnya tuh rada laid back itu. Deg, 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 deg. Rada di belakang-belakang gitu. Dan dia tuh laid back banget itu loh. Dari awal sampai akhir ya. Dan bagian verse-nya itu juga unik menurut gue. Itu tuh kayak ada suara orang yang dikasih efek itu. Dia tuh pengucapan kayak deng, 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 deng. Nah kayak gitu. Itu tuh dikasih efek dan dimasukin jadi bass-nya gitu. Jadi bass mereka. Gue gak tahu ya mereka ngetek-nya gimana. Sependengaran gue sih seperti itu ya. Dan untuk beat-nya mereka di sini banyak sih. Pakai hi-hat yang nge-trap gitu guys ya. Oke guys, kalau gitu thank you banget yang udah nonton sampai habis. Yang suka kalian bisa kasih like, yang nggak suka bisa kasih dislike. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Twitter gue ya teman-teman ya, biar kita bisa retweet-retweetan bareng di situ. Yang belum subscribe kalian boleh subscribe dan nyalain loncengnya karena setiap hari jam 5 sore gue akan upload video baru untuk kalian semua ya. Oke guys, kalau gitu video hari ini gini aja dulu. Gue Febri dan Surya, sampai ketemu di Sarjana Musik React berikutnya. Bye bye.